Munculnya dugaan kasus korupsi yang tengah menimpa kantor Kementerian Agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Gantor Surabaya, Muhammad Bakri, pihaknya tidak menampik dengan adanya kasus tersebut. Namun dirinya ketika ditanyakan atas duduk perkara kasus ini, dirinya berkilah belum mengetahui kasus ini karena dirinya baru menjabat sebagai Kepala Kemenag Surabaya per Juni 2015 kemarin. Sementara kasus dugaan pemotongan dana operasional telah terjadi sejak tahun 2014 silam. Dari pihak Kementerian Agama terkait pengusutan kasus ini, pihaknya senantiasa akan membuka diri dalam tiap pengusutan yang nantinya akan dilaksanakan oleh tim Pitsus Kejari Surabaya. Bahkan pihaknya memerintahkan kepada tiap kepala bagian dan seksi untuk membantu proses kelengkapan data maupun bukti-bukti yang ada. Terhadap kasus itu saya kan tidak tahu, saya baru di sini mulai kasus 1 Juni. Sedangkan kasus itu kan kasus tahun 2014. Ya monggo terserah penyidik nanti kan biar proses itu berjalan. Kasus ini sendiri berlangsung selama tahun 2013 hingga 2014 lalu, di mana saat itu Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya diduduki oleh Kepala Kantor atas nama Saifullah Ansyari yang saat ini telah menjabat sebagai Kepala Kemenag Jombang. Untuk kasus ini sendiri, dari pihak Pitsus Kejari Surabaya belum menetapkan siapa saja tersangka yang terlibat. Namun dari dugaan yang ada, diindikasikan dari mulai para pejabat seperti mulai kepala bagian, kepala seksi hingga para kepala KUA menerima dana operasional Kemenag tersebut. Bahkan ditengarai dugaan ada pemotongan dana tersebut terjadi lantaran ada izin dari pimpinan Kemenag pun mengemuka, di mana petugas yang mengucurkan dana tidak mungkin melakukan penyunatan tanpa sepengetahuan dari pemimpinnya.